Pemirsa, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi menyatakan pemerintah tidak akan membayar tebusan sebesar 8 juta dolar Amerika Serikat kepada hacker atau peretas Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS Kominfo. Hal itu disampaikan Menkominfo usai sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta hari Senin. Emang lemah itu Pak ya, sistemnya Pak? Enggak juga emang. Pemerintah akan bayar enggak, Pak? Enggak akan. Tidak akan. Lalu bagaimana memulihkan? Ya tunggu aja, ini kan lagi di ini. Yang penting pusat layanan untuk publik udah bisa kita atasi. Ya. Apakah ada data laser Pak yang terserah nantinya? Enggak. Apakah dijamin Pak? Kita harus jaga. Ya. Bagaimana kapasitasnya Pak? Biar sistemnya kuat lagi Pak? Kita evaluasi. Dan ini akan sebentar lagi akan kita umumkan begitu. Tadi kan udah diumumkan. Kita berusaha. Kan ada data yang hilang apa aja sih, Bu? Enggak. Ini kan lagi evaluasi, terutama biasanya lagi forensik ya. Untuk backup sistemnya sendiri seperti apa? Kita migrasi. Kalau sekarang enggak ada nih. Kita migrasi. Ini kan supaya teman-teman media jangan salah ya. Ini bukan PDN, tapi PDNS. Pusat Data Nasional Sementara 2 yang ada di Surabaya. Supaya jangan salah, masih ngutipnya Pusat Data Nasional, bukan Pusat Data Nasional. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.